Hai, apa kabar semuanya? Di kesempatan kali ini, aku mau berbagi ke teman-teman gimana caranya menyimpan atau mendownload foto atau video status WhatsApp ke galeri. Oke, langsung saja kita mulai. Kita ke WhatsApp, kita ke status, kemudian kita pilih status mana ya yang ingin di-download. Misalnya aku pilih statusnya ini Kusnul. Nah, misalnya ini kan. Kalau sudah dilihat, kemudian kita ke file saya atau penyimpanan berkas. Aturan. Kita ke penyimpanan perangkat, kemudian kita cari folder WhatsApp. Sini kita klik, terus yang di pojok kanan atas ada titik tiga, kita klik, kita pilih pengaturan. Nah, di sini kita pilih tampilkan file yang tersembunyi. Kita klik, terus kita kembali. Kita pilih media. Nah, di paling atas ini ada titik statuses, kita klik. Ini adalah tadi ya yang kita lihat di status WhatsApp. Yang di status WhatsApp secara otomatis ada di sini. Kan tadi kan file yang tersembunyi. Tadi kan kita pilih tampilkan file yang tersembunyi secara otomatis di sini. Tapi kalau statusnya udah dihapus, yang di sini juga hilang. Nah, gimana cara menyimpannya ke galeri? Caranya kita klik, diklik sambil ditahan kan, dipilih kayak gini. Terus yang di pojok kanan atas ini kita pilih, kita klik. Terus kita pilih pindahkan. Kita pilih yang ini. Kalau aku pilih yang kartu SD. Pindah ke sini. Satu item sudah dipindahkan. Oke ya, coba kita cek ke galeri. Tadi nyimpannya di kartu SD. Kita ke galeri. Nah, ini sudah pindah ke galeri. Kita coba lagi ya status yang lain. Misalnya kita pilih yang ini. Kita ke file saya. Penyimpanan berangkat WhatsApp. Kita cek ke galeri. Ini sudah ada. Oke, teman-teman, itu sekian. Itu aja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Bye-bye.